putih. Gigi warnanya putih. Ubat warnanya putih. Tapi makannya rambut. Bagus, kalian hebat. Oke, sekali lagi Ustaz ini berkisah bahwa kesuksesan yang telah diraihnya sejauh ini bukanlah dikarenakan gelar akademis atau kepandaian, melainkan melalui kemampuannya yang baik dan pada audiensnya. Kalau aku bicara, moderator mempersilahkan, dia sebagai leader, dia sebagai pengurus, tiba-tiba aku bicaranya di sini. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar public speaking ya. Jadi public speaking itu ngomong ya. Nanti kalau mau ngomong, ngomong aja ke depan gitu ya. Kalau saya ngomong kayak gini, udah. Yang akan terjadi antum akan kemudian cerdas, terampil, dan ceria. Di sini akan nampak apakah antum termasuk yang ada di zona ini. Siap ya. Dalam itu yang ketiga, simpan kedua pen and your knuckles. Just put it here. Okay. And then right to head up this. Dalam itu yang ketiga, wali, islami, tembak, angkat dua tangan, tolak, buka, 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 tutup, buka, buka, tutup, tutup, buka. Kau turunkan dulu, urusan kita belum selesai. Siap ya, audionya saya off-kan. You focus di otak kanan kamu. Anda pasti belum tahu mulai apa ini gitu ya. Buka, tutup, 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 buka, tutup, buka, buka. Kalau antum melakukannya sama-sama, sudah pasti benar. Tiga, semakin penunduk itu akan saya pilih. Dua. Anak minta yang cowok dulu. Ketika anak bilang yang cowok dulu, yang putri bilang apa? Oh, tutup. Buka. Buka. Tutup. Anda termasuk orang auditori. Ketika saya kasih komando, dia tak mau. Buka. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka tutup. You di otak kanan, kita padukan dan kita harus dobrak itu blok mental yang tadinya you gak suka dengan acara seperti ini. And then, after that, you love this organization. You hebat banget organisasi tahun ini. You benar-benar angkat ini bendera dunia lagar, dan you jadi pengurus yang amazing. Dan you akan diberikan applause disini. Tapi kalau you semuanya, antara pasti dalam mimpi. Apa mimpi anak kelas akhir? Pak Chandra, Bapak, kau playkan audio ini. Aku tiba-tiba mimpiku ini nanti akhir wisuda. Kenapa setiap anak kelas reguler ini, mau anak kelas 12, mau anak mahasiswa terakhir, pasti di sini adalah hari kemerdekaan yang ke-72 Indonesia. Saatnya bangkit dan kibarkan merah putih. Pada nafas itu, Anda sekarang menolong, oh ini manusianya yang sekarang hari ini public speaking, aturan akuan ya, Ustaz Hafid itu, tolong udah Pak Happy, jadwalkan sepatutnya tanggal 20. Mau dengar suaranya? Anda harus menghibur. Tidak hanya transfer knowledge. Dia berbicara depan anggota. Jangan hanya transfer knowledge, itu hibur. Bikinlah ice breaking. Semuanya angkat tangan kayak tadi. Yo semuanya, santri-santri yang ini ada tertunggu, angkat kedua tangannya. Leadership. Ibaratkan lagi. Leadership. Leadership, artinya ada apa? Pemimpin. Wait, anu udah lagi. Leader adalah pemimpin. Leadership artinya kepemimpinan. Berarti, you memimpin kepemimpinan sesuai dengan hadis Nabi. Kalau aku mesti jadi bos untuk anggota-anggota bos dari bawahnya, nah yakin di situ akan ada untuk kerjaanmu. Marbuma, siap ya. Dalam hitungan ketiga, you baca redaksinya dan jangan buru-buru. Wahid, Isnani, Talata.
Hindari saat bicara. Hindari saat bicara. Yang pertama, menyimpan tangan di saku. Menyimpan tangan di saku, lakukanlah satu kali. Pan umum. Oke, you closing. Terima kasih, saya Bicara, sampai jumpa. Terima kasih, saya Rahmat Sofyan, sampai jumpa. Assalamualaikum. Tepuk tangan buat saya. Saat itu dia mengatakan, Pak Chandra, Pak Chandra di jahat. Jauh-jauh datang dari Jakarta, di tempat ini, ku terhempas ombak Pak Chandra. Saat itu aku tarik tangan ibuku, tapi tak bisa, aku masih kecil. Tahu jawab. Gerakan bapak ngomong kayak gitu, kita jadi kayak gini. Karena 50 mayat yang ada di sini. Buat apa itu? Jadikan kuburan kita wujud kaya orang, kita kaya orang. Semangat baru OPPD Kosda 2019, semangat baru harus berubah tampil. Itu enggak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pi Chandra yang bertugas sebagai coach public speaking untuk Istana Negara Republik Indonesia. Tepat malam hari ini kami berada bersama pengurus OSDA dan juga OPPD yang ada di Nialazar, orang Bumo ini, dan mereka adalah pengurus-pengurus yang insya Allah akan berkarakter untuk Nusantara dan untuk Al-Azhar Muara Bumo ini. Kami sangat bangga karena mereka belajar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bicaranya berkarakter dan berpengaruh di Nusantara. Saya bicara, inilah pengurus yang hebat dan akan menyapa Nusantara. Angkat tangannya kawanku, semuanya angkat tangannya, kapalkan tangannya, dan tegakkan Nusantara dengan takbir Anda semuanya, para pengurus, takbir! Allah!